Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya kita bakal coba untuk nge-review lagi ya cuy. Mengenai ya siapa dia ya, tidak lain tidak bukan tadi servernya Nobody cuy. Kita bakal coba untuk melihat ya apakah Nobody gacha Sunario atau tidak teman-teman. Dan kalau gacha apakah Sunarionya A2 ya, atau jangan-jangan awak di level 3 cuy. Oke, tapi sebelum itu ya, sebelum kita review, alangkah baiknya kita belanja dulu di sini ya. Belanja dulu black ticket sampai mentok. Mantap banget cuy, dan lumayan ya. Ada 80 black ticket di akun ini ya. Ada 80 black ticket. Jadi nanti kita bisa gacha Sunario cuy. Oke, let's go. Kita coba lihat dulu di sini teman-teman. Gila cuy, Nobody sekarang sudah mencapai 300 juta BP pertama di server global atau SEA ya teman-teman, atau SEA atau apalah ya. Gila, 300 juta cuy. Dan ini dia ya, Sunario-nya sudah limit pick bintang 5 ya. Ketika gue nge-review akunnya ini cuy ya, gue nge-record ini tanggal 6 Januari teman-teman. Dan ini sudah limit pick bintang 6 ya. Seperti biasa, biasanya dia hanya beberapa jam gitu langsung B5 ya. Dan gue nggak tahu nih A3 atau A2. Dan ternyata Suwiryu-nya A3 teman-teman. Suwiryu-nya Awakened level 3 cuy ya. Berarti ya kalau misalkan Sultan-sultan yang gabut itu ya A3 cuy. Karena A3 sekarang ya, A3 karakter UR ini lebih murah daripada ya A2 ya, A2 SSR plus cuy. A2 SSR plus mah nggak ada kepastian di 300 BT dapat Awakened Stone ya. Kalau UR di 300 BT sudah ada kepastian dapat Awakened Stone lagi teman-teman. Gila bener A3 cuy. Dengan total attack si Suwiryu-nya ini 4,8 juta ya. Attack-nya 4,8 juta. Dengan critical 72%, critical damage 182% ya. Oke, kemudian damage rate-nya 38%. Wow. Dan ini sudah pada mentok ya, level 130. Terus kemudian keepsack masih bintang 2. Insignia sudah maksimal B6 ya. B1, B2, B3, B4, B5, B6 ya. Terus kemudian pakai set Drape Knight ya. Attack persentase. Wow. Kalau si Nobody pakai attack persentase ya, ini critical 72% kayaknya dari bab gear ya. Tapi untuk gearnya ya, untuk equipnya ya, dia menggunakan set Drape Knight 4 attack persentase ya, nggak pakai attack critical cuy, semuanya full attack persentase. Nah kita coba lihat sekarang untuk bab gearnya ya. Bab gearnya attack bonus 3, attack 2. Grapplernya critical ya, betul ya. Dia pakai 3 critical ya. 3 criticalnya digunain di bab gear teman-teman ya. Jadi lumayan ya, bisa dapat sampai dengan 72%. Terus kemudian special bab gearnya redirect 60% of apa ini? Bonus critical damage ya, to main target. Damage rate 2, attack 2. GG sini cuy. Ini ya kalau critical ya makin sakti lagi cuy. Terus kemudian untuk sigilnya pakai Subsword level 9, 1 biji. Terus kemudian pakai Chaos Sigil ya. Chaos Sigil level 8, 2 biji. Bastion 1 ya. Ini Subswordnya 2 ternyata ya. Subsword level 9-nya 2 biji. Dan Piercing Sigil 1 ya. Piercing Sigil. Dia pakai Piercing 1. Subsword 2 ya. Oke. Mantap banget sih untuk si Sunario-nya ya. Oke, dan untuk Suwiryu-nya dibuat di core-nya Gear Yugan Shop ya. Core Gear Yugan Shop. Terus kemudian pakai si Super Alloy untuk tankernya. Terus kemudian bawa Tatsumaki juga untuk DPS-nya. Terus ya si Suwiryu. Terus kemudian si Sonic dan juga si G4 ya. Oke, kita coba dulu ya. Gue pengen coba merasakan ya output damage dari Suwiryu-nya ya, kalau kebagian ya. Siapa tahu belum apa-apa sudah mati ya. Takutnya seperti itu teman-teman ya. Takutnya belum apa-apa sudah mati. Kita coba lihat ya. Suwiryu-nya dibuat satu baris bersama Spitzer ya. Dan dia ultimate pertama ya. Oke mantap ya. Mudah-mudahan nggak langsung mati ya. Harusnya sih nggak langsung mati ya. Pasti saat Shuriken ya. Karena kita God Mode terlebih dahulu ya. Mantap. Kita bisa merasakan ya output damage dari Suwiryu-nya milik Nobody teman-teman. Oke. Nggak apa-apa. Biarkan. Itu follow up cruel tapi God Mode semua ya. God Mode semua tuh. Jangan-jangan langsung mati cuy. Jangan-jangan langsung mati ya. Oke, Miteru. Mantap Toul. Buset, ngeheal terus. Uyukai kiete lagi ya.
Suir Yu-nya belum gerak sama sekali tuh. Nah itu dia ya follow up Conte apa namanya Cruel ya, Cruel. Nah ini dia langsungnya Suir Yu-nya disitu menggunakan ultimate langsung teman-teman. Ultimate dari Suir Yu milik nobody teman-teman. Damage-nya cuma 5,2 juta ya karena adalah pas God Mode cuy. Buset kan lagi gue terus. Gak ada yang mati cuy. Tidak ada yang mati sama Suir Yu-nya nobody teman-teman ya. Tidak ada yang mati. Gila, ketahan cuy. Ketahan cuy Suir Yu-nya, ketahan God Mode ya. Mungkin nanti kalau misalkan sudah berkipsek itu bisa breakthrough cuy. Tapi kayaknya sekarang kalau belum berkipsek ya kurang ini ya, breakthrough itu kurang keluar cuy. Tadi pas God Mode aja nggak ada yang mati satupun loh pas Suir Yu ultimate. Aduh, mending delete nih Suir Yu nih. Mending delete, nggak bisa one turn kill ini ya, one turn kill for Geryugan ya. Anjay, nggak bisa one turn kill for Geryugan ya ini untuk Suir Yu-nya milik nobody teman-teman ya. Oke, kita hajar juga lah. Sekarang kita bisa hajar sih nobody cuy. Lumayan bisa menghasilkan damage cuy, bisa menghasilkan damage ke nobody. GGWP teman-teman. Oke, tidak apa-apa, kita santaikan dulu teman-teman. Kita slowly tapi ini ya, tapi tertuju dan terarah. Mantap banget. Miteru. Dihajar terus. Oke, God Mode lagi ya. Nah, ini harusnya langsung mati ini cuy. Harusnya sekarang giliran gue yang mati ini loh bos. Harusnya gue, buset, 577 juta langsung 3 karakter bagian depan rata cuy. Langsung karakter bagian depan rata ya. Oke, jadi kita tidak lagi merasakan ya Suir Yu-nya ya, karena Suir Yu-nya pas ngehajar kita lagi God Mode teman-teman. Kita coba lihat yang Gina Wood ya, ini Sultan juga, sama-sama Sultan ya, sama-sama Sultan dan sama persis ya. Suir Yu-nya sudah limit break bintang 5 ya, purple bintang 4, tapi gue awakennya belum tahu ya, kita coba lihat ya. Untuk awakennya Suir Yu Gina Wood ya, dia ambil A2 atau A3. Kita coba lihat dulu teman-teman. Dia ambil A2 atau A3 dan ternyata A3 ya. Suir Yu-nya Suir Yu A3 dengan total attack 3,5 juta ya. Critical 102%, gila cuy, criticalnya 102% ya. Dan dia sama kayak gue ya, pakai set Fieri cuy untuk Suir Yu-nya ya. Pakai set Fieri attack critical, terus kemudian attack critical damage, attack persentase dan attack persentase ya. Terus kemudian ini ya B2 insignia maksimal. Untuk buff gear-nya attack bonus 3 attack 1, terus grappernya critical 3 cuy, resist 1 attack 1 dan special buff-nya critical ini ya, redirect 60% of bonus critical damage to main target. Gila sih cuy. Ini sih sakti cuy. Critical-nya 102% untuk Suir Yu-nya ya. Wah, mantap sih. Untuk sigilnya dia pakai Subtour level 92 biji, Vitality level 82 biji, terus kemudian pakai Bastion level 81 dan Piercing Sigil level 81 biji ya. Oke. Untuk line up-nya sama ya, line up-nya sama persis ya dengan meta-meta yang ada sekarang, teman-teman. Coba kita rasakan ya. Anjay. Oke, terus Suir Yu-nya sama persis dibuat satu baris bersama si Sonic ya, dan Suir Yu speed pertama ya, dan Suir Yu-nya speed pertama. Oke, saya curikan dulu. Buset, ini juga sama ya, 100 jutaan kampret banget damage cuy. Di Puyukai Kete God Mode semua ya, di Puyukai Kete God Mode semua teman-teman. Oke, pada God Mode semua dengan Jingoku Araki, boom, mantap Soul. Terus sunario-nya ultimate juga ya, cuman sunario-nya nunggu ya, sama kayak nobody cuy. Pas sunario ultimate, pas kita lagi God Mode ya, jadi nggak kelihatan OP-nya. Dan itu yang pertama, yaitu kayaknya Cruel ya. Ayo, mana nih sunario nih? Nah ini dia, dan itu yang Flying Dragon Airstrike. Sakit. Aduh, percuma cuy, sama persis ya. Sama persis kejadiannya ya. Pas nyerang nobody ya. Jadi pas kita diserang sama Suir Yu-nya, kita lagi dalam keadaan God Mode. Jadi Suir Yu-nya nggak kebagian showcase teman-teman ya. Nggak kelihatan showcase powernya gitu cuy ya. Nggak kelihatan ya. Mungkin kalau kita pakai core-nya core-nya core Drapenet ya,
Kalau di deathmatch mungkin kita masih bisa gitu. Cuman takutnya pas mati juga ya. Matinya sama si kampret si Tatsu. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya aku cukupin dulu sampai di sini. Jadi itu dia ya untuk perkembangan aku nobody teman-teman. BP sudah 300 juta dan swirinya juga A3. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.